This is the future. Evolution. This is the future. Tampilan Chevrolet Trax 2023 lebih menarik, bisa bikin Honda HR-V minder. Ingat Chevrolet Trax? Mobil ini diluncurkan pertama kali di Indonesia sejak 2015 dan dipasarkan hingga Chevrolet menghentikan operasinya di tanah air pada awal 2020. Saat itu, Trax menjadi alternatif pasar SUV kompak Indonesia di masa dominasi Honda HR-V. Meski sudah mati di Indonesia, General Motors, GM, terus menghidupkan Chevrolet Trax. Tahun ini, Chevrolet memperkenalkan Trax generasi terbaru ke pasar AS. Trax terlihat lebih menarik dengan banyak teknologi baru. Bahkan, SUV ini sudah ada di China pada Juli tahun 2022 dengan nama Seeker. Di sana, Chevrolet Seeker menggunakan mesin turbo 1500 cm3 dengan tenaga 181 tenaga kuda. Dan torsi 150 Nm. Seperti Seeker, Chevrolet Trax 2023 terbaru dilengkapi turbocharged, namun dengan mesin turbo 3 silinder 1200 cm3 yang lebih kecil. Sebab, tenaga yang dihasilkan mesin Seeker tidak setinggi di China yang hanya 137 tenaga kuda. Dan torsi 219 Nm, dikawinkan dengan gearbox 6 percepatan. Chevrolet menawarkan 5 model Trax baru kepada konsumen Amerika, yaitu LS, 1RS, LT, 2RS, dan ACTIV. Desain eksterior Chevrolet terinspirasi dari saudara kandungnya, Chevrolet Blazer. Terutama pada desain lampu depan dengan teknologi LED. Pada lekukan bumper depan. Pada Type RS terlihat sangat sporty seperti grill khusus berlogo RS. Velg 19 inci dan jok merah juga menghiasi interior Chevrolet Trax 2023. Varian ACTIV tampil lebih stylish dan eye-catching dengan aksen titanium chrome dan velg 18 inci yang berbeda dari varian RS. Sudah pakai Chevy Safety Assist. Semua detail dilengkapi dengan lampu LED, 6 airbag, head unit layar sentuh berukuran 8 inci untuk LS dan 1RS dan 11 inci untuk LT, 2RS dan ACTIV, serta peredam bising aktif. Evolution. This is the future. Head unit sendiri mampu menghubungkan fungsi Android Auto dan Apple CarPlay secara wireless atau nirkabel. Tersedia juga koneksi Wi-Fi hotspot bagi yang ingin mengakses internet, serta wireless charging untuk smartphone yang sudah mendukung fungsi ini.
Chevrolet Trax 2023 terbaru juga memiliki beberapa fitur praktis. Misalnya, pemanasan musim dingin pada roda kemudi, kaca spion, dan kursi depan berguna, kemudian pengatur suhu otomatis, sunroof, dan soket USB untuk penumpang belakang. Memulai mobil juga lebih mudah berkat starter mesin jarak jauh. This is the future. Human error. Evolution. Semua tipe Trax juga sudah dilengkapi Chevy Smart Assist yang merangkum automatic emergency braking, front pedestrian braking, lane keep assist with lane departure warning, forward collision alert, IntelliBeam Auto High Beam Control, dan following distance indicator. Untuk harga Chevrolet Trax 2023 tipe LS dijual $21 Amerika Serikat 495 atau sekitar 330 jutaan, tipe 1 RS $23 Amerika Serikat 195 atau sekitar 356 jutaan, tipe LT $23 Amerika Serikat 395 atau sekitar 359 jutaan, serta tipe 2 RS dan ACTIV sama-sama dipasarkan sebesar $24 Amerika Serikat 995 atau sekitar 384 jutaan.